perbuatan memuji boleh mengakibatkan 6 kebinasaan. Masya Allah, tabarakallah. Muji orang ini 6 binasa. Iaitu 4 kebinasaan terhadap orang yang memuji dan 2 kebinasaan terhadap orang yang dipuji. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Berhati-hatilah para jemaah sekalian, daripada kita jadi orang yang duduk memuji orang. Kalau bahasa Arab dipanggil muja, mujamalah, muja. Main Arab ni muja kuat. Yang pertama, sesungguhnya orang yang memuji itu kadang-kadang, kadangkala berlebih-lebihan dalam memuji tentang perkara yang tidak benar, maka dia menjadi, dia telah berbohong. Nah, ini bahaya. Bahaya bila kita puji benda yang tak benar, kita jadi pembohong. Contohnya, orang ni orang hebat lah. Bila kita duduk depan dia, kita berkata selalu, oh dia ni gini gini. Walah dia tak macam tu pun, kan? Orang ni hebat betul ni. Sebab depan dia nak menarik perhatian, nak suruh tambah-tambah lagi kalau orang yang kita puji tu orang ada pangkat, pangkat besar. Oh, puji melangit-langit selalu. Tak ada lah orang paling hebat, paling, oh sudah. Kawan tu pun ambil nama selalu. Awak pangkat berapa lah ni? Ha, 42 naik 50 kan. Contoh. Ha, ini dipanggil puji melampau. Lah. Rusak. Yang kedua, sesungguhnya orang yang memuji itu kadangkala menzahirkan kasih sayang terhadap orang yang dipuji. Nampaklah kita tu sayang sangat, sedangkan batinnya membenci orang itu. Subhanallah. Dalam hati kita benci sangat, tapi jumpa depan, oh puji ya, hebat ni, ni orang, oh, harapan kita ni, harapan kita. Perkara ini sebenarnya membawa kepada sifat riak, nak tunjuk depan je, belakang tak. Nah, ini masalah. Yang ketiga, ada kalanya apabila seorang itu mengatakan sesuatu yang tidak diyakini, seperti dia berkata, si fulan adil, orang ni hebat ni, adil ni, orang yang paling cekap sekali, pentadbiran yang paling hebat, ataupun warak dan seumpamanya yang terdiri daripada perkara yang tidak diyakininya, dia tak tahu pun, tak yakin, maka dia akan bertutur dengan keadaan yang tergagap-gagap, tuturan yang tidak lancar,